Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya di channel Purnia TV. Kali ini saya akan mereview ya. Ini mandau motif baru teman-teman. Motifnya simple tetapi cantik. Motifnya simple tapi ganteng. Ini baru jadi, langsung akan dikirim ke Riau. Kalau tidak salah ke Riau teman-teman. Soalnya ini sudah langganan ya lama. Agak-agak lupa juga, kalau tidak ke Riau itu ke Pekanbaru teman-teman. Oke, mari kita review ya teman-teman ya. Untuk motif ini motif kalaka ya teman-teman. Cuman untuk di sini ini ada kepala naga dengan lidah yang menjulur teman-teman. Ya, motifnya sederhana ya. Kemudian ukirannya juga bikin 3 dimensi teman-teman. Dia timbul ya. Kemudian untuk tembusar ya, ini pakai 3 tembusar. Motifnya sama ya teman-teman. Kemudian untuk kumpang ini menggunakan kayu garunggang teman-teman ya. Kemudian untuk ikat pinggang ya, pakai kawit ya atau pelawit. Simbolnya simbol 2 teman-teman ya. Kita kombinasi dengan tali merah. Ini kunciannya ya, pakai potongan tanduk teman-teman. Untuk pisau ya, ini motifnya sederhana ya, pakai kayu. Ini pisaunya tajam teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah uniknya juga teman-teman ya, untuk bilah ini pakai akar kayu ulin teman-teman. Cuman yang membuat langka ya, ini serat kayunya ya, itu belang-belang teman-teman ya. Jadi tidak polos ya, ini belang-belang teman-teman. Ini makin tua nanti, makin usia mandau tua, makin tua ya, makin lama ini akan terlihat sangat terlihat lagi belang-belangnya. Motifnya sama ya, kepala naga dengan lidah menjulur teman-teman. Untuk bilahnya menggunakan baja bearing. Ini kualitas super tajam teman-teman ya. Kita tes ketajamannya teman-teman ya.
tajam sekali teman-teman ya. Ini bilahnya. Oke, terima kasih telah menonton di channel Bunia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam Nusantara.